mau kok dia. Gas. Oke. Oke, Bang. Bang, nih ya, awal 2024 mungkin dari Abang nih. Resolusinya gimana sih, Bang? Mau fokus di entertain aja apa gimana, Bang? Banyak sih planning. Ya doain aja yang terbaik. Pokoknya planning ada. Kita di entertain tetap, kita konten kreator juga tetap karena itu hobi juga kan dari dulu. Terus ada beberapa ya beberapa hal yang ingin dijalankan lah. Terus apalagi Bang mungkin yang bakal dijalankan apa dan rencana ke depan gitu? Ya seperti yang kalian tahu. Ya itu yang tadi saya bilang. Mungkin ya, bisa ada beberapa resolusi yang pengen dicapai, ada beberapa target yang ingin dicapai insyaallah. Ya kalau ada rezekinya pasti dan kalau Allah mengizinkan ya pasti kita dikasih. Apa bisnis mungkin Bang apa seperti apa? Ya ada banyak hal. Banyak hal lah. Konten masih begini. Konten masih itu emang hobi sih sebenarnya kalau konten. Emang gua kan orangnya jahil juga ya. jadi ya di waktu-waktu kosong ya kita konten kayak gitu-gitu. Lebih ke genre komedi apa gimana sih Bang? Action-action komedi. Jadi sebenarnya gitu. Kalau konten itu banyak kan gua udah 3 tahun konten. Kalau misalkan awal suka marah-marah, habis itu sempat berubah juga ke ngeprank orang gitu. Terus akhirnya coba mixing ke acting juga, tapi actingnya di konten gitu. Jadi ya ada beberapa, ya intinya acting kayak gitu-gitulah. Ya jadi ada komedia juga, ada sih beberapa plan yang nanti akan tayang di YouTube juga tentang perkomedian gitu. Tetap untuk menghibur masyarakat lah. Ada kemungkinan bakal mungkin ke layar lebar gitu Bang, film gitu. Kan emang kalau kan mungkin banyak yang enggak tahu ya. Gua kan sebenarnya dari 2014 sudah di entertain. Banyak yang enggak tahu gitu bahwa emang awalnya emang presenter, hosting di Traveledik di GTV. Itu traveling gitu dia 4 tahun tuh programnya, terus sempat juga dikatakan putus, tahu kan? Dikatakan putus sama Komo juga. Jadi film pun juga udah beberapa kok sama PH-PH besar kayak gitu. Jadi memang udah berapa tahun lah dari 2014 sampai sekarang udah di Bang Benjamin. Oke, thank you ya. Bang, perihal ini Bang. Apa tuh? Natali mungkin. Kenapa? Gimana? Sumpah pada gosip deh, heran gua. Orang enggak kenapa-kenapa. Gimana mungkin Mas? Enggak kan emang gitu. Gua kan sempat keluar kota, ya kan? Kalian pada suka gosip deh. Suka klarifikasi aja, Bang. Enggak ada apa-apa. Kok aman-aman aja emang kemarin memang si Natali memang lagi di luar kota ya kan syuting. Terus kebetulan juga gue emang di luar kota juga syuting gitu loh. Bukan berarti kita nggak posting bareng ya, kenapa nggak apa ada apa-apa kan, nggak ada apa-apa gitu. Santai ada kok, lihat aja story. Lihat, nah abis ini lihat storynya deh. Tadi abis ini baru pulang kan dia, gue juga baru pulang kemarin dari luar kota, ada beberapa kerjaan baru ketemu gitu. Artinya jadi, memang whatever it's in the media and stuff, no it's not true. Kedekatannya gimana Bang sama Ajam sekarang Bang? Makin akrab nih kayak konten mulu nih. Iya, apalagi kemarin sempat ulang tahun bareng rayain kan. Iya, seperti yang kalian lihat lah. Emang ya emang dekat sih, emang dekat gitu. Bukan dibuat-buat, emang gue sayang beneran juga gitu. Ya. Oke, okay. Thank you ya teman-teman. Oke, okay, Bang.